Oke guys, kita sudah sampai di Banjarmasin. Gua jadinya ngemper ini. Jadi kita mau ke hotel. Kita habis ini ke hotel check in dulu. Oke, let's go. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua dengan gua Fadel Muhammad Fadilah. Kali ini kita, ya biasa kita review-review hotel lagi guys. Jadi ini ada hotel yang sedang gue tunggui hari ini. Jadi gue ada di Banjarmasin. Lokasinya ada di Jalan Pangeran Samudra atau kalau gak salah ya guys. Jadi ini namanya Hotel Grand Mentari gitu. Jadi kita akan coba review gimana sih hotel ini. Let's ya oke okay guys, jadi ini dia setelah check in tadi dikasih password wifi sama kartu ini ya, kartu kamarnya atau kunci kamarnya. Terus juga kita harus deposit di sini 200.000 gitu. Jadi di Hotel Grand Mentari ini kita deposit 200.000. Oke, yang pertama guys, jadi ini dia kartu atau key cardnya atau kunci kamarnya gitu guys. Jadi sudah menggunakan sistem kartu seperti ini ya kalau di Grand Mentari. Jadi sistem masuknya juga sudah menggunakan pakai kartu. Jadi ini sudah tidak manual lagi gitu. Lanjut di sini disediakan complimentary gitu ya guys atau sejenis minuman. Ada teh, bikin teh ya, gula, creamer. Ada creamer nih ya. Terus ada kopi. Jadi bisa mau ngopi-ngopi di sini bisa guys. Terus juga ada ini pemanas airnya. Lalu cangkir biasa ada gelas 2 sama ada soft drink atau minuman ringan gitu ya atau air putih gitu ya. Jadi dikasih 2 air putih. Kemudian guys untuk tempat tidur, jadi ini tempat tidurnya. Ya, bisa dilihat bersih ya kalau menurut gue sih bersih. Jadi standar gitu, standar hotel bintang 3. Jadi ini hotel bintang 3 guys. Jadi standar gitu kebersihan ininya ya, kebersihan kamarnya. Ada juga ini ya, telepon, jadi kita bisa mau pesan sesuatu, mau spa. Ini ada Mentari Spa dan Refleksi gitu guys. Jadi bisa ditelepon mungkin gitu ya. Terus juga ada room service menu di Hotel Grand Mentari ini. Oh ya, jadi kalau mau pesan-pesan makan khusus di sini ada semuanya gitu guys. Iya, di sini ada semuannya. Kalau pengen pesan di sini hubungin aja gitu. Terus juga untuk pemandangannya ini ada lukisan gitu ya, semacam lukisan gitu untuk menghiasi dinding ya. Ada lampu tidur juga guys. Jadi untuk inilah ya, penerangan mungkin saat tidur. Sama AC-nya sudah ini, ada sudah menggunakan AC. Terus ada jendelanya, ventilasi udara. Sama inilah ya, sama curtain atau gorden gitu guys. Terus untuk televisi juga sudah ada di sini. Tapi masih menggunakan tabung ya, jadi belum LCD. Jadi ini masih layarnya datar sih sepertinya, tapi masih menggunakan tabung gitu guys. Jadi di belakang belum LED gitu. Oke guys, kita kali ini akan coba lihat apa isi dari minibarnya. Jadi ada minibar, kita coba cek.
Wow, macam-macam isinya, dari yang menyegarkan sampai memabukkan sepertinya, guys. Iya. Kita lihat di sini ya, yang pertama di sini ya ada UC 1000, biasa ada Kratin Deng. Ini dia ada bir bintang. Ini setahu gue sih ini ya mengandung alkohol ini, guys. Sama ini Guinness juga ada alkoholnya. Ini ada tulisan minuman beralkohol gitu. Ya soft drink biasa ini Fanta, Sprite, Coca-Cola. Terus juga di sini. Nah, ini yang baik, guys. Jadi ada Nestle, ada beer brand gitu ya. Jadi yang lainnya, nah ini ada makanan juga, ada Mr. P di sini. Terus ada Silver Queen juga ya, guys. Jadi ada Silver Queen di dalam minibarnya. Ada air mineral ya. Ini juga air mineral tapi pH 8,5. Ini dia ada Mix Max. Jadi ini beralkohol ya. Ada alkoholnya 4,8% begitu. Mix Max ini, guys. Terus juga ini sama ya, Mix Max juga. Jadi kalau yang mungkin mau minum silahkan. Tapi gua enggak sih, insyaallah. Siap. Ini sama vodka Mix Max ya. Jadi di sini alkoholnya ini 4,8% alkohol juga begitu. Ya oke, jadi ini minibar yang ada di Grand Mentari ini, guys. Jadi maksudnya dia udah nyiapin minum juga, nyiapin snack-snack, tapi ini di luar dari harga hotel begitu. Ini nanti dibayar terpisah. Ya oke, guys, kita lihat yang lainnya. Nah, selanjutnya semacam ada lemari gitu, guys. Nah, jadi ada laundry box kalau yang mau laundry, jadi bisa di sini letaknya. Jadi bisa dilihat ada laundry box kalau mau dicuci. Terus di sini lemari, jadi bisa kita letak di sini gitu, guys, lemari. Oke, next kita coba cek kamar mandinya. Nah, jadi ini ada kamar mandinya, kita lihat. Jadi seperti ini kamar mandi di Grand Mentari Hotel. Jadi dia menyediakan dua buah handuk. Jadi ada dua, jadi untuk dua orang ya, guys. Ini handuk ada dua. Kemudian wastafel hot and cold ya. Terus juga ada amenity kit ya. Jadi untuk peralatan mandi, sampo, ini adalah apa ini ya? Oh, ini sampo, guys. Jadi sampo ya, ada tulisan ini sampo. Ini sabun ya. Sabun. Terus shower cap atau penutup kepala gitu untuk mandi kalau yang cewek lah. Terus ini amenity kit, ada odol sama sikat giginya, guys. Terus toilet ya, toilet duduk sini. Ya seperti inilah pemandangan kurang lebih di kamar mandi tipe standar ya, ini yang di kamar standarnya begitu. Ya oke, guys, itu dia setelah kita cek isi dari kamar Grand Mentari ini. Kita habis cek semuanya dari mulai masuk, kita review satu-satu dari TV, AC, lain sebagainya, dari minibar, WC, semuanya kita lihat, guys. Jadi itulah harga, apa namanya, inilah kamar standar dari Grand Mentari. Jadi Grand Mentari ini salah satu hotel bintang 3 yang ada di Banjarmasin. Ini terletak di pusat kota. Ini bisa menjadi rekomendasi sih sebenarnya untuk yang lainnya kalau pengen nginap di Banjarmasin, nggak ada penginapan. Harganya itu di sini 300-an gitu, guys. Jadi untuk harga seperti itu di Grand Mentari ini, dibeli di situs online pembelian hotel gitu, ada juga sih yang di bawah 300 gitu, harganya kurang lebih 280. Dia fluktuatif, berubah-ubah gitu, guys. Jadi harganya segitu, kalau menurut gua sih dengan harga segitu sudah sangat ini sih, sudah sangat baik kalau untuk hotel sekelas bintang 3 seperti ini. Sudah inilah, sudah baik, sudah nyaman untuk kita beristirahat. Kalau kita ada perjalanan dinas atau kita mau liburan,
Gue rasa cocok sih. Mungkin ada beberapa kekurangan dari hotel ini. Mungkin dari TV-nya yang pertama ya. Dari TV-nya ini masih pakai tabung, belum yang LCD begitu, belum yang layar datar begitu guys. Terus juga rata-rata sudah bagus sih, sudah diberikan sendal. Mungkin bisa jadi masukan gitu untuk Grand Mentari. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa menjadi rekomendasi untuk kalian yang mencari hotel atau penginapan di Banjarmasin. Okay, see you in the next vlog.